Wuis. Strike babon bro. Uy, uli nunggu strike babon bro. Strike bro. Mantap. Yes. Di pinggir Cisadane di spotnya Uli Nuha bro. Oh, Bang Uli Nuha di sono bro. Kalau sono bang siapa yang sono? Bang siapa yang di sono? Bang Kakak. Oh, Bang Raka apa Bang Kakak dah. Udah di spot strategis bro. Nih kita mau nyumpel aja nih, mau ngikut gabung. Semoga ada hasil. Oke bro. Ini bro, cara umpan, cara pasang umpannya bro, lumutnya, tuh dipelintir-pelintir benangnya bro. Taruh di atasnya, terus benangnya dipelintir gitu. Taruh atasnya lagi, terus dipelintir gitu bro. Taruh atasnya lagi, terus dipelintir. Oke, semoga bisa dipahami bro. Itu ya makannya itu ujungnya dulu ya, disedot gitu ya. Oke. Langsung malam ya. Telak ya. Oke. Siap. Makasih. Yes. Strike. Aduh. Yes. Strike. Aduh. Nyampe jerit-jerit. Iya. Tuh enggak tahu ikan apa, bro. Nih. Nyampe menggang, bro, kailnya, bro. Tuh. Tuh, kailnya nyampe menggang nih. Wuih. Strike. Strike babon bro. Uy, uli nunggu strike babon bro. Strike bro. Mantap. Wih, mantap bro. Babon bro. Babon bro. Babon bro. Gede banget bro. Mantap. Wuhui. Akhirnya bro. Pecah telur bro. Setelah dari tadi mocel akhirnya strike bro. Wuhui. Mantap bro. Akhir 5 jari lebih bro. 6 ya. 6 setengah dah. Mantap bro. Wuih. Umpannya lumut batu. Lumut batu. Mantap. Gacor. Oke bro. Ini tipis banget nih Mas Gageng nih. Itu iya itu dia. Iya.
Udah nyaris ya? Makannya tuh tadi di sini tuh. Oh, di hidungnya. Langsung ke hidung dia, ini udah sobek tuh. Iya, 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 iya. Tutup, bro. Kalau nggak diserok, pasti mocel. Pasti mocel. Makanya tadi mocel karena serokannya belum datang. Iya, 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 iya. Ya. Masih rezeki, bro. Untung saya master. Yoi. Emang masternya Tisadane, bro. Mantap, 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 bro. Lanjut. Jadi untuk kali Cisadane, bro, untuk kali Cisadane itu lumut batu itu sangat efektif untuk spot yang dekat dengan kerucukan air, bro, kerucukan air dari sungai-sungai kecil atau dari got gitu. Jadi hampir semua di pinggiran kali Cisadane itu untuk mancing di spot-spot yang seperti ini yang dekat dengan kerucukan air itu menggunakan lumut batu dan nggak bisa dipungkiri. Nila Cisadane besar-besar, bro. Mantap, emang Nila Cisadane emang mantap, bro. Strike, bro. Bang Ulinunga strike, bro. Gede, bro. Ada ikannya enggak? Ada ikannya apa itu? Mocel. Kena plastik, bro. Sobek banget. Wih, Bang Ulinuha. Strike, bro. Tuh, baung. Ikan mas garang nih, ikan baung. Ikan baung, bro. Anaknya ini. Ini pakai umpan apa nih? Cacing ya? Bukan lumut ya, cacing ya. Wih, mantap. Iya, bro. Iya, rilis aja lah. Biar gede. Ini ada manya nih, tapi nggak tahu ini. Gimana posisinya? Dalam banget lagi makannya. Iya, ditelan cacing. Oke, rilis. Oke, sip. Kalau udah gede dipancingin lagi. Iya. Oke, sip. Kena belum? Yes! Yes! Ah! Aduh! Pak, perlu double kail ya? Gede kan? Sorry bro. Kayaknya bawa hoki, bro. Yes, nyokot aku gulung. Yes. Strike, bro. Ada yang strike, bro. Strike, bro. Ada yang strike, bro. Mantap, bro. Tuh, pegang nyampe melengkung itu, bro. Apaan, bro? Monster, bro. Babon, bro. Wah. Mantap. Betotanya, bro. Ternyata SP. Akhirnya song lagi, bro. Tapi lumayan Bang Ulinuha strike Mama Nila, bro. Jadi ya lumayan lah. Ini saya dikasih mocel 2 kali. Jadi kayaknya nanti saya balik lagi sini kapan-kapan lagi, bro. Oke, terima kasih yang sudah pantengin video saya. Bagi yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, bro. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk pencet subscribe-nya, bro. Jangan lupa juga untuk pencet tombol loncengnya sehingga bisa ikutin video-video saya selanjutnya. Oke, bro.
Jangan lupa juga untuk lihat video-video saya yang lain, bro, yang tentunya nggak kalah gokilnya, bro. Oke? Terima kasih sudah tonton video saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, bye.